Ya, ini hasilnya ayam dimasak pakai Sprite yang lagi viral di negara Filipina. Oh, mantap. Oh, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temanku, sahabat-sahabatku yang telah menonton video kami, channel Kusanto Antonio sama channel Ayam Bakar Pak Anto. Kali ini kita mau masak ayam yang lagi viral di negara Filipina, yaitu ayam dimasak pakai Sprite. Coba kita mau praktek lalu mas. Yang pertama, ayam pakai ayam paha bawah 6 biji, kita tuangin, direndam pakai pakai Sprite. Nih Sprite. Sprite. Kasih irisan bawang putih biar harum. Pakai kaldu, kita pakai Royco. Lada bubuk, lada putih 1. Pakai bumbu opor ayam 1 sendok yang udah jadi. Kita aduk-aduk, direndam selama setengah jam pakai rendaman air Sprite asli murni Sprite. Dah, kita rendam selama setengah jam dari sekarang, baru kita ntar dimasak. Ini udah merata bumbunya. Lada, ketumbar sama bawang putih 3 macam. Didiemin sampai setengah jam baru kita masak. Ya, ini udah direndam 30 menit pakai Sprite. Kita mulai masak. Nyalain kompor. Pakai mentega atau minyak sayur. Berhubung kita nggak punya mentega, pakai minyak sayur nggak apa-apa. Tuangin secukupnya. Tadi ayam yang direndam pakai Sprite kita goreng dulu sebentar. Kita pakai ayam paha bawah semua. Digoreng sampai agak mateng dikit, baru kita tuangin yang tadi sisa Sprite-nya. Dibalik. Dibalik satu persatu. Mm-mm.
Awas mas, jangan deket-deket, nggak kena minyak. Ayam, masak ayam pakai Sprite. Ngikutin yang di negara Filipino lagi tenar. Kalau udah kita tuangin tadi yang spritnya sama bumbu lada sama ketumbar, tuangin. Lalu kita masukin saus tiram. Mas, ntar dulu. Saus tiram. Ntar dulu. Saus tiram. Saus tiram 2. Ntar dulu. Satu lagi biar 2. Saus tiram. Terima kasih saus teriyaki. Wow, mantap. Demam. Demam. Tambahin ladaku. 1. Wow. Tinggal kecap. Kecapnya kita pakai kecap nasional yang gak usah beli. Yang. Tinggal diaduk-aduk. Ntar dulu mas. Baunya harum mantap. Kita tuangin wortel 1, kentang 1, masukin. Ajem udah di. Ya, taruh. Biar rata. Nih airnya kurang dikit, kasih sprite lagi. Bunyi. Biar terendam semua. Dah, tinggal ditutup. Nunggu sampai mateng. Sip. Tunggu sekitar kira-kira 20 menit baru kita angkat dihidangkan. Mantap. Ya, ini udah mulai mengental. Kita harus diaduk-aduk biar nggak gosong. Jadi warnanya agak hitam coklatan. Ini murni nggak pakai air, pakainya Sprite. Hitam ya. Bukan bener. Udah mulai mengental. Udah mateng ini mas. Mas nyari tempat mas. Ini apa? Piring yang bagus. Udah mateng nih. Ya, aduk-aduk biar nggak gosong. Ini udah mengental. Kentangnya udah lembek, udah mateng. Ya, kentang sama wortelnya udah mateng. Awas mas, kita rajin diaduk-aduk terus biar nggak gosong. Ini udah mengental, udah jadi saus. Padahal nggak pakai air nih, pakai Sprite. Satu foto lama lebih dikit biar terendam semua. Matengnya rata. Ini kita pakai paha. Kalau paha cepat mateng. Paling 15 menit 20 udah mateng. Enggak keras.
Nah, kita tinggal matiin kompor lalu dihidangkan. Mantap. Nah, matang, kita matiin kompornya baru dihidangkan. Baunya enak banget, harum. Mantap. Yo Mas, kita makan, cobain. Masakan pakai Sprite. Mantep tuh Mas. Wortel sama kentang udah lembek tuh. Udah matang. Iya, kentang. Ya kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas dadahnya Mas? Mantap. Ya, ini hasilnya ayam dimasak pakai Sprite yang lagi viral di negara Filipina. Mantap. Mantap.